wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Barreto. Di video kali ini saya mau belanja di salah satu toko baby shop ya. Jadi kebetulan saudara saya baru ada yang lahiran, jadi saya mau cari hadiah untuk anaknya ya, untuk anaknya. Jadi langsung aja saya mau nyoba untuk mencari apa barang-barang yang hadiah itu di toko yang di belakang saya ini. Ini lokasinya ada di Jalan Tentara Pelajar, atau mungkin deket banget sih ini di apa Hajet juga. Di sebelah sana ada ini ya, Tugu Asmaul Husna, atau di seberangnya Starbucks Tasikmalaya. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk, sekarang masuk. Pokoknya ini memang baru ya, di Tasik itu baru banget buka, jadi memang kelihatan sangat bersih, rapih, dan saya lihat sih sekilas ini lengkap banget. Nah, kita lihat dulu yuk ke sini. Di sebelah sini kita bisa lihat ada tuh untuk hiasan di kepala bayi ya, lucu-lucu banget ini. Lucu-lucu banget, ini buat anak cewek ya. Warna-warnanya juga banyak. Tuh, ada hitam, terus ada krem, biru, ada ke apa sih ini? Pink ya? Atau apa berarti warnanya ini? Tuh, menarik banget nih. Pasti anaknya bikin jadi semakin menggemaskan. Nah, bentuknya juga macam-macam nih. Ada yang rajut juga tuh, bahan rajut. Oke. Gemoy banget sih. Ki pengen buru-buru punya anak ya, Ki ya. Tuh. Terus di bawahnya juga ada sepatu. Sepatunya. Warnanya ini nih menarik nih, warna gold. Sini ada kaos kaki. Kalau untuk bayi sih memang bentuknya tuh lucu-lucu gitu. Ada juga yang langsung 3 pasang satu set. Kita lihat ke bagian sini. Di sini saya lihat ada biasanya buat makan bayi ya. Jadi nanti kalau bayi kan suka nggak masuk semua makanan nanti ke sini tuh. Jadi nggak kotor ke bajunya ya. Ini bahannya juga elastis kayak apa ya, kayak semacam karet gitu sih. Ada beberapa warna juga, macam-macam. Kalau yang ini topi untuk yang anak yang udah agak gede mungkin ya. Kalau yang tadi kan kayak buat bayi, ini yang udah berapa tahun gitu. Ini apa nih? Legging. Ini untuk usia 3-6 bulan. Ada juga yang 0-3 bulan nih. Tuh. Nah, ini juga ada pakaian-pakaian untuk bayi. Baju-baju, little wear. Dan di sini ada legging. Bagus kemasannya. Tuh, leggingnya high quality, super soft, antibakterial, dan stretchy elastic waist. Nah, ini juga ada nih polo dress tuh. Polo dress. Kalau ini baby sleep suit tuh untuk tidur ya. Ada yang pakai pocket tee, jadi ada ininya saku. Di sini juga ada baju-baju lainnya. Oh, ini satu set ya, berarti belinya kita bisa satu set. Satu set ini warnanya beda-beda tuh. Ini
bagus nih. Wow. Keren ya. Ini berarti kalau yang ini ada ukuran nomor 12. Kalau yang ini 6 sampai 9. Warnanya beda, ini ada 22 berarti ya. Ini untuk usia 4 tahun nih. T-shirt. Warnanya beda-beda. Lihat bawah. Ini tuh celana. Celana bayi. Tuh. Ada yang pink juga. Gemes-gemes ya. Nah, kalau ini udah anak-anak yang juga sedikit gede ya. Tuh. Ada baju-baju yang bagus-bagus nih. Celana juga ada celananya, kalau yang ini lagi cuma rok. Ini celana pendek ya, celana dalam. Atau celana pendek berarti ya, bukan celana dalam. Nah, tadi kan kita udah lihat aneka fashionnya bayi. Sekarang di sini ternyata lengkap juga ada produk kuliner. Kuliner makanan, makanan. Ini tuh ada bubur tim organik. Ukurannya ada yang kecilnya, ada yang besar, dan ada yang tuna, ada tuna labu. Kalau ini yang rasa ayam. Oh, ini juga ada apa? MPASI ya, makanan pendamping ASI. Rasa sapi, ini siap masak. Tuh, siap masak. Terus yang ini sereal, veggies and cheese. Di sini juga ada yang apa, pakai box. Itu ada puding susu juga. Nah, untuk popok bayi di sini juga tersedia banyak banget ya. Tuh, dari berbagai merek, ada Confidence, ada Sweety, terus Sweety juga beda-beda ya, Happy Nappy. Sini ada Maris, terus Mom Baby. Nah, kalau ibu-ibu, bunda-bunda yang biasa nonton, yang sekarang lagi nonton, biasanya kalau popok biasa menggunakan apa? Coba tulis di komentar. Saya pengen tahu apa yang paling banyak digunakan sama follower saya, biasanya popok merek apa? Tulis ya. Ini ada produk baby care. Nah, ini legend banget sih. Kalau caplang, minyak kayu putih, ini saya juga memang menggunakan. Bahkan sampai sekarang pasti ada di rumah. Wangi sih, saya suka aromanya. Caplang, ada juga yang ukuran kecilnya. Tuh. Dan di sini ada minyak klon juga. Minyak klon menghindari gigitan manuk, menghindari gigitan nyamuk. Warisan budaya leluhur. Klon lang.
klonnya. Terus di sini juga ada merek dari Janssens. Kalau ini baby oil. Terus ini ada baby cream. Ada yang ukuran besarnya juga. Kita lihat ke sininya. Ini baby cologne tuh. Ini summer swing, yang ini happy berries. Ini juga sama baby cologne, brisa, ada yang slide. Yang ini heaven. Bagian bawah kita lihat. Ini juga dari produk dari Janssen. Ada baby lotion, melembabkan dan melindungi kulit bayi. Terus yang ini milk and rice dengan 2 kali protein susu, ekstrak beras, vitamin E, menutrisi dan melembabkan hingga 24 jam. Cotton Touch Face and Body Baby Lotion. Yang ini apa nih? Shiny Drop Shampoo for Kids. Ini kalau cowok yang biru, yang cewek yang pink. Nah, ini ada botol yang eksklusif dari Vegan. Ukurannya juga ada banyak banget, beda-beda. Ada yang dari kecil, yang ukurannya kecil, sampai yang ukuran besar. Yang ini dari Dr. Brown's. Ini ada apa sih? Empeng ya disebutnya. Empeng. Dan ini botol untuk yang harganya lebih murah dibanding sama yang dua tadi. Ini harganya lebih murah. Macam-macam juga bentuknya, unik-unik. Ada pigeon. Nah, ini botol juga masih ada dari pigeon itu. Ada, jadi pigeon itu ada beberapa macam produk ya. Ini ada botol, terus ada cotton buds, terus ini hair lotion, cologne juga ada, shampoo, ini dot ya, bawah, ini juga botol, ini apa nih, cream, diapers, sama di bawah itu baby shampoo, ada juga yang 2-in-1 tuh. Itu di sini juga menjual nih mainan anak, ada dari sugar baby tuh, ini bentuknya kayak gini, pasti bikin apa bayi kita semakin anteng ya tuh, menarik, warna hijau biru, ada beberapa macam juga bentuknya, kayaknya mungkin cocok ya Kia kalau ngasih hadiahnya yang ini aja nanti. Kalau ini juga nih, ini apa nih, buat apa nih tuh. Oh, ini jadi sina anteng ya gitu, di kedengkin gini ya. Kalau ini untuk alat makannya ya tuh, lengkap banget. Ini terdiri dari garpu, terus ada sendok, ini dibentuknya lucu banget tuh. Lucu banget, terus ada mangkok juga. The glass, mangkok yang kecil, sama ini ada piringnya. Dari berbagai bentuk ya, sama warnanya juga beda-beda. Ini kalau yang ini ukuran apa, bahannya yang dari elastik gitu ya, silikon, silikon plate. Ini ada bantal. Bantal sama gulingnya juga ada. Sama ini kalau apa teman-teman bawa anak bawa keluar, ini perlengkapan bayinya bisa disimpan di sini juga. Ada warna yang merah sama silver. Yang ini juga sama. Ini buat gendong bayi juga ada. Tasnya. Oke. Dan ini juga sama, ada dari pigeon. Ada satu set, oh
tuh udah satu set nih, satu set buat baby care. Terus banyak nih, ada yang tadi wash 2-in-1, terus ada hair lotion, ada baby oil, ada baby cologne juga tuh, powder compact, terus ada juga yang tempat makannya mana ya, kita lihat sebelah sini. Nah ini ada tempat makan, kayaknya lebih cocok ini aja ya, satu set gitu untuk hadiah, cocok banget. Bentar, saya mau ambil dulu keranjangnya. Ambil langsung ya, yang ini toiletries gift set tuh untuk hadiah memang ya, sama ini kali ya, kayak yang gede aja sekalian ya, yang gede deh, yang gede tuh. Ini satu. Bagusnya yang ini ya, yang warna biru tuh. Saya ambilin aja deh. Wow. Oke guys, sekarang saya sudah selesai nih. Ini belanja buat hadiah saudara saya yang baru lahiran. Jadi pasti akan senang banget dikasih hadiah seperti ini. Jadi teman-teman yang mau berbelanja untuk perlengkapan bayi harus banget datangnya ke sini. Karena ini tokonya tuh lengkap banget, perlengkapan bayinya tuh lengkap banget. Harganya juga tersedia dari mulai yang harga yang murah, terus yang pertengahan ataupun yang premium dengan kualitas yang super, itu juga di sini tersedia. Silahkan langsung datang di Jalan Tentara Pelajar atau deket banget dari Asmaul Husna, seberangnya Starbucks. Silahkan datang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, yudibareto_, serta akun TikTok saya, yudibareto. Sampai jumpa di video-video berikutnya.